pendakwa bebas Piochet menegur tindakan pelakon serta bekas tunangnya yang dilihat berbalas-balas kenyataan serta membuka aib antara satu sama lain di media sosial. Menerusi hantaran di Instagram, Piochet menegaskan bahawa perkara berkenaan perlu dihentikan kerana Allah telah menutup aib hambanya supaya tidak dilihat oleh orang lain. Namun mereka sendiri memilih untuk mendedahkan sisi mereka kepada umum. Nasihat saya kepada artis dan bekas tunangnya yang VVIP itu, cukup-cukuplah saling mendedahkan keaiban masing-masing sampai segala perkara aib kalian dedahkan kepada umum. Allah menutup aib seseorang hambanya sehinggalah manusia itu sendiri membuka aib mereka. Tambahnya, cukuplah warganet melihat pergaulan bebas pasangan berkenaan ketika mereka sedang dilamun cinta dan selepas putus dihidangkan pula dengan rahsia yang tidak ada kesudahan. Ini adalah nasihat terbuka kepada kalian berdua dan seluruh netizen agar tidak melakukan perkara yang sama seperti kedua mereka ini, ujarnya.